Oh, teman-teman, ini manggar yang saya bersihkan kemarin, tapi belum dipukul karena pemukulnya saya tidak bawa, teman-teman. Ini lumayan jumbo dia, teman-teman. Lumayan jumbo ya dia. Ini saya melakukan pemukulan pertama. Terus ini yang saya katakan lagi, ini sempat di mau dirusak hama, teman-teman, tapi ini masih baru di kulitnya saja, ini baru segini, teman-teman, ini dalam kedalamannya. Tapi kalau yang satu itu yang sudah saya sementara saya sadap, itu jauh dia ke dalam, satu jari dia dia masuk ke dalam begini. Tapi ini cuma di termasuk cuma di kulitnya saja ini, teman-teman, jadi tidak apa-apa. Sedangkan yang satunya itu dia jauh ke dalam, dia masuk, teman-teman, tapi itu hampir 25 liter dia sekarang. Ini pemukul saya ini mungkin kira-kira beratnya 1,5 kilo ini, teman-teman. Kalau sudah seperti ini 1,5 kilo atau sampai 2 kilo itu, kalau sudah ada pemukul dua seperti itu, 1,5 kilo dan 2 kilo, kalau untuk teman-teman yang masih belajar, itu sudah untuk semua manggar, teman-teman. Ini kalau yang 1,5 kilo ini dia bisa saja pakai di manggar yang kecil, bisa pakai di manggar yang besar. Terus kalau yang 2 kilo, kalau ada manggar yang lebih besar lagi atau untuk kolang kaling, nah itu yang cocok, teman-teman. Nah, soalnya kadang-kadang ada yang bertanya di grup atau di YouTube saya, teman-teman, bertanya tentang pemukul saya kalau beratnya berapa kilo. Sebenarnya tidak perlu diukur beratnya, tapi kalau yang sudah lama menyadap, dia sudah tahu keadaan lengan manggar, terus pemukulnya seperti apa yang mau dipakai. Tapi kalau untuk pemula ya, saran saya lebih bagus jangan terlalu berat, jangan terlalu ringan. Soalnya kalau dia terlalu berat, tangan kita yang cepat kalau mau dibilang ya lelah. Baru kalau yang terlalu ringan, kalau kita mukul terlalu keras dengan pemukul yang ringan, dia nanti akan pecah di bagian luarnya ini akan pecah semua, teman-teman. Tapi kalau yang untuk pas-pas beratnya, jadi kita pukul biasa-biasa seperti ini, itu sudah sampai di dalam, itu ada getarannya, teman-teman. Ini kira-kira 1,5 kilo ini. Ini saya lakukan pemukulan pertama, terus kemungkinan ini dia 2 minggu ini akan dipotong dengan jeda-jeda sehari, teman-teman. Jadi dia dapat 6 sampai 7 kali pemukulan dalam 2 minggu.
Ya, oke, mantap. Halo teman-teman, saya akan memotong manggar perawan lagi. Ya, seperti biasa di akhir tangkai. Ya, mantap. Ini lagi kalau besok dia masih menetes akan ditampung teman-teman. Ini kelihatannya tetesannya ini bagus. Ini tetesannya teman-teman, ini baru dipotong. Tetesannya seperti ini. Oke teman-teman, mantap. Dipantau terus teman-teman. Ini nanti saya kasih videonya sampai di penampungan, tampungan. Tampungannya juga sampai di 5 kali tampungan. Saya akan kasih lihat terus ini teman-teman. Oke, mantap.